kecelakaan maut antara mobil Toyota Avanza putih Nopol S1248BY dengan truk tangki air isi kolam Nopol N8635WC terjadi di wilayah Pantai Bentar, Jalan Raya Pantura, Desa Curasawo, Kecamatan Kending, Kabupaten Probolinggo, Senin, tanggal 21 Maret tahun 2022, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sopir mobil Toyota Avanza meninggal dunia di lokasi kejadian. Insiden kecelakaan bermula saat mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Neswar, 53 tahun, warga Desa Berbelu, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, melaju dari arah timur ke barat. Setibanya di lokasi kejadian dengan kontur jalan menikung, laju mobil mendadak melebar ke arah kanan dan masuk ke jalur berlawanan arah. Dugaan sementara, sopir mengantuk saat mengemudikan kendaraan. Kita mau tahu di KP, yang mana kendaraan Avanza yang warna putih berjalan dari arah timur ke barat, sedangkan tangki yang memuat air minum isi ulang dari arah barat. Diduga, ya sekali lagi, diduga kendaraan Avanza yang dari timur dengan kecepatan tinggi agak ke kanan sehingga terjadi kontra dengan kendaraan tangki yang muat air isi ulang. Ada berapa korban dan? Informasi, korbannya satu orang meninggal dunia, sudah sekarang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Oh. Terus yang luka-luka dari pihak pengemudi tangki juga dikirim ke rumah sakit yang luka. Langkah dari unit laka lantas sendiri sih? Jelas apa? Kita yang pertama itu untuk melakukan olah TKP, evakuasi korban dan evakuasi kendaraan. Namun saat ini masih berjalan dengan evakuasi kendaraan masih berjalan. Saya mohon kepada rekan-rekan dan harapkan kepada pemudi juga harus bersabar ya. Bersabar, memang kita ini memang keadaan seperti ini ya.